Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod truk terbaru. Ini adalah mod truk bahnya Mercy ya, karena ini Mercy-nya lumayan tua. Dan ini adalah Mercy Bagong untuk truknya. Ini ada beberapa varian ya teman-teman. Jadi ada yang gandeng, dan yang kita review pada kesempatan kali ini adalah varian yang non gandeng. Dan terlihat di sini sangat keren banget ya untuk modnya, dan juga sangat detail sekali. Jadi kalian wajib coba untuk mod ini ya. Dan untuk mod ini berstatus free ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Dan di sini untuk muatannya adalah muatan tebu. Jadi langsung saja kita akan review ya. Dan untuk penampakannya seperti ini. Mantap ya untuk bagian depannya. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk perlampuannya dulu ya. Untuk lampu hazardnya di sini keren ya, karena terletak di bagian samping. Pokoknya mantap, ini mod zaman dahulu ya. Dan terlihat untuk sen kanan dan juga sen kiri ini sudah menyala ya, menyala dengan normal. Dan setelah ini kita akan membuka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini terbuka dua-duanya ya. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk di bagian belakangnya. Oke, untuk belakang di sini lampunya hanya ada lampu rem sama lampu sen ya, karena untuk lampu mundurnya ini tidak ada. Dan juga karena ini basicnya dari truk gandeng, di situ ada gandengannya ya, semacam tempat mengikat untuk gandengan. Ini truknya lagi menjomblo ya ceritanya, jadi sudah putus sama pasangannya mungkin, karena truknya ini sendirian ya, mungkin jomblo. Dan untuk penampakan dari interiornya seperti ini, mantap ya untuk interiornya. Walaupun truk ini jomblo, tetapi nggak kalah keren sama truk-truk gandeng, jadi mantap jiwa. Untuk mapnya juga lumayan besar di sini. Oke, setelah ini kita akan mengecek untuk tombol animasi. Dan tombol animasi pertama di sini adalah membuka bagian kap mesin ya. Mesinnya berada di bagian depan, jadinya keren banget. Dan untuk animasi kedua membuka terpal. Untuk muatannya adalah tebu. Untuk tebunya di sini berwarna ungu ya, unik sekali. Dan untuk animasi ketiga menghilangkan dari muatannya. Oke, mantap ya untuk animasinya. Dan ini kita buat untuk road test dulu. Untuk gasnya serta suspensinya lumayan ya di sini. Dan untuk penampakan dari interiornya seperti ini. Dan ini kita buat oleng. Walaupun truk ini truk lawas, tetapi enak banget untuk oleng. Dan juga untuk remnya juga pas untuk settingannya. Namun untuk ketika kita rem itu nggak bisa mendadak ya, karena untuk sekali kita mendadak itu biasanya itu bakalan oleng ya, kurang stabil gitu ya. Pokoknya overall keseluruhan ini bakalan bagus banget, apalagi di daerah Jawa Timuran ya, seperti Malang ataupun Surabaya. Kalau entah di jalan seperti Sitinjau Lawik itu apakah kuat untuk truk ini, kapan-kapan kita coba ya. Pokoknya truk ini sangat recommended banget untuk versi 3.7 ya, karena untuk fiturnya itu segaban ya, banyak banget. Walaupun modnya cukup simpel, tetapi untuk kedetailannya itu nggak main-main ya. Oke, kita ini sedang berada di map Bangkalan. Kita sedang berkeliling ya di sini, mencoba truk ini. Dan untuk speednya tembus 100 km/jam. Dan untuk truknya juga lumayan nantang ya. Dan bagi teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita berhenti di depan sana saja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini.
Dan ini kita cari tempat yang agak enak untuk berhenti ya. Oke, mungkin cukup di sini ya. Tempatnya lumayan enak di sini. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel. Salam Busit Mania.